Saya tak reda nasib umat Islam tertekan dalam apa juga keadaan. Takkanlah tanah suci yang ketiga martabatnya dalam Islam tergadai, terhina, ditekan oleh orang lain. Saya nak beritahu pada mereka bahawa UMNO, umat Islam Malaysia akan tentang habis-habisan. Sampai bila-bila kita tidak akan terima, tuan-tuan. Kita boleh kerjasama dalam bidang lain, tapi dalam hal ni kita pegang pada prinsip kita. Prinsip kita bahawa kita tak boleh terima sama sekali. Tapi kerjasama kita dengan Amerika Syarikat ni multi-dimensional. Jadi banyak aspek lain kita boleh kerjasama. Number one, we want to help you in terms of strengthening the US economy. Saya tak reda nasib umat Islam tertekan. God! Apa yang kau merepek ni, syaitan? Saya baru minggu lepas bercakap dengan seorang bekas menteri. Dia tahu, dia cakap mengenai Najib. Saya cakap, that is Najib. Dia seorang penderama. Dia pergi rata-rata, dia cakap, dia tengok rumah orang-orang teruk. Orang buruk je rumah, dia cakap adakah orang Malaysia duduk dalam macam ni lagi? Saya kalau orang apa hanya cakap, kalau bapa awak. Kalau orang Terengganu lah, saya apalah cakap, beri mak. Tak ada. Betul? Tak ada. Sebab dia hanya berpura-pura, dia tahu keadaan rakyat bagaimana. Ada yang miskin, bapa ke dana. Yalah dia buat-buat, dia buat pura-pura tidak tahu. Kononnya nama tunjuk dia seorang yang berjiwa rakyat. Tapi tidak. Najib is aristokrat. Dia kalau tidak orang, kalau tak berhimpun, tak berkomun, tak memuja dia, tak boleh tidur. Ini Najib punya pasal, tuan-tuan.